Mari dengar, wahai kawan, hikayat lama wajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu. Haris, Wan nak keluar ni. Aki pun tak ada kat rumah tau. Jaga adik tu ya. Yalah. Bye-bye, Wan. Lepas tu kita kacau, kacau, kacau. Apa ni? Sedikit tunggu sekejap. Sekarang nak masak ni. Jangan nangis tau. Abang, marilah main masak-masak. Abang? 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 Janganlah tidur. Marilah main masak-masak dengan Ara. Abang mengantuklah. Dah, pergi main jauh-jauh. Alah, marilah. Abang kena jaga Ara. Abang. Abang. Ara buat kat sini. Kalau terjatuh tadi macam mana? Hei, budak ni. Ara ikut kucing tu je. Abang mana? Ara! Ara! Baru sekarang nak cari. Nasib baik dia tak jatuh dalam beri. Kalau tak nanti siapa susah? Aki juga. Korang apa tahu? Ara ni suka berayau. Alah, apa yang tak jaga Ara? Dah tu. Jangan nak tuduh-tuduh. Korang tahu tak? Bahaya main kat sini. Kalau terjatuh dalam perigi ni, tak ada siapa pun tahu. Minta maaf, Aki. Ara pun minta maaf. Yalah. Lain kali jangan buat lagi. Aki guna lagi ke perigi ni? Tak. Ini perigi buta. Perigi buta? Iya. Sekarang perigi ni dah tak digunakan lagi. Tak ada air dah. Itulah kita panggil perigi buta. Oh. Ha, Aki tak ada cerita ke pasal perigi buta? Ha, ada-ada. Pada zaman dahulu... Terlambatlah kau, Rimau. Ah!
Nasib baik aku tak mati. Dalamnya perigi ni. Licin pula tu. Macam mana aku nak keluar? Baik aku menyanyi. Mana tahu nanti ada binatang yang dengar? Boleh aku minta tolong? Siapa cepat, dia dapat. Langit runtuh, aku senang lagi. Kalau mati, cepat-cepat bagi sembunyi. Kalau lagi...